tuh biar matanya gigi nggak bolor. Gimana cara motong tomat? Ini kali ya. Oh, samain aja kali. Pak, lagi ngapain Pak? Main bola. Kenanya. Main bola. Masak tuh. Apaan sih? Sayur sop buat ibu. Oh. Masak sayur sop. Itu bawangnya nggak dimasukin duluan itu? Tanya. Salah itu Pak. Nih, bawang. Nih, masukin. Gini kan? Tuh. Ya udah Pak, selama masak ya. Nih, lihat udah tipis belum? Lihat. Itu ya udahlah, enggak apa-apa segitu. Ya udah Pak, selama masak ya, Pak. Tuh. Salah dikit sama istri kita jadi aduh bre, masukin aja kali ya. Loh, bodo amat deh. Udah perih-perih lagi. Aduh, oke guys, nih dah. Wow. Daun bawang mana? Nih. Jadi. Wow. Capek gue motong-motong ayam. Berat banget, lah. Wuhu. Ah. Lihat guys. Hah? Gue mau beda sama yang lain, tuh. Kentang. Nah, si boy William ini, taruh. Ya boy, yes, aman, gimana bro? Lu nego aja, ada yang 3, ada yang 5, tergantung sih. Tapi biasanya gue kalau vlog-vlog itu 5 tahun. Original konten ada, tapi itu jadi berdua gitu, patungan gitu, ya pinter-pinternya kita. Kalau lu mah paling antara 3 sampai 5 tahun deh biasanya. What? Thank you. Aku pakai kecap. Biar manis lah. Si ini tadi udah. Mantep nih guys, rasanya ambil nelpon aja bayangin. Boy William tuh. Dia nanya-nanya ke gua. Tanya deal-dealan. Gula merah. Langsung aja guys, enggak apa-apa. Aduh. Wah, baru kita aduk-aduk. Ih, ini pasti supnya mantep nih. Biar tambah manis ya guys. Mau lah, gue capek ini. Nah baru sekarang bikin yang paling panas tuh. Cara. Juga lah, sayang. What? Ya nanti itu sayang bayar. Duh. Woo. Yeah. Si Boy William lagi nih pun lagi nih. Ya, taruh lah.
ada masakan Endul. Ini bentuknya kok berantakan begini nih, siapa yang masak sih? Terima kasih bos. Hah? Ini mah pasti masakan Raffi Ahmad. Kok aku panggilnya gak begini sih? Coba aku mau coba. Mbak, Mbak Gigi. Ini Mbak. Ini mah mana ada kok sayur sup manis sih? Manis udah kayak kolak. Ya ampun, ini bos gimana judul? Ih, dagingnya masih. Ya Allah, dagingnya secempung-cempung ya. Segini. Terima kasih, Mbak. Manis banget. Mbak. Nah, dia bikin aku sup. Pas aku lihat supnya, pas lagi dia lagi nggak tahu kemana, aku lihat supnya, supnya ternyata tuh kata Om Eri tuh nggak enak banget. Ini Mbak. Apaan sih? Ini. Sop buntut yang bos masak tadi. Nah, Mbak. Bentuknya lihat, terus rasanya juga manis kayak kolak. Kayaknya dikasih ini deh, Mbak. Gula deh kayaknya itu. Beneran. Nih lihat. Tuh. Kentangnya utuh. Kok gitu sih? Enggak tahu. Tuh. Ayamnya tahu, juga. Kalau masak tuh suka kayak gitu deh. Masa aku dikasih kayak ginian? Udah deh, kasih aja, kasih siapa gitu, oke? Manis rasanya gimana? Mau jadi kolak? Ya enggak, yang penting kan daging-dagingnya tuh bisa dimasak. Itu buat Whitney kayak atau buat siapa? Oh iya, buat ini nanti di belakang buat Whitney. Ya udah. Kebiasaan deh kayak gitu. Ya udah. Isinya buang, isinya kan bisa ditumis lagi, bisa apa biar enggak mubazir. Iya benar nanti. Biarin deh aku masak ala aku sendiri aja deh, Mbak, kalau gitu. Ya tolong Rika ya, tolong bikinin sop. Iya, Rika. Oh, yeah.